Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya kita memancing lagi ya. Ini sudah sampai di spot. Namanya spot Sungai Pantun. Nih. Di sini spot andalan ini. Spotnya ikan baung dan ikan gurame. Itu di lokasi sudah banyak pemancing ya. Nah. Di sana juga sudah ada pemancing. Ini lokasinya kita mancingnya di atas jembatan. Itu jembatannya. Nah, kita pas di atas ini. Di sungai Jembatan Pantun. Dalam kesempatan kali ini, saya targetnya ikan baung dan ikan gurame. Ini alat pancing yang saya gunakan ya. Joran baru. Habis beli ini. Nih, joran harga 50 ribuan. Dan untuk umpannya, ini saya bawa umpan jangkrik. Dan kali ini ya. Nih umpannya, umpan jangkrik. Ini kita pasang ya. Ini karena jangkriknya kecil-kecil. Jadi kita kasih berapa biji ini? Ini 2. Tangkapkan lagi. Aduh. Wah, malah mencolot. Ini kita kasih 3 pas ini. Penuh ini. Nah. Umpan jangkrik siap untuk memancing. Kita mancingnya dari sebelah sana ya, karena di situ yang dalam itu dekat kayu itu. Jangan kau nyantuin bajuku. Sama ya, taruh di sini. Pinggiran sini lu. Tahu-tahu di sebelah sini ada yang setrek ya. Masih pagi nih, yang penting ada matahari, makan dia. Gimana tadi tarikannya? Wah, pokoknya sampai lihat jantungnya lu. Jantung lu. Nanti dia. Kakinya? Kakinya lihat nih. Oh, kakinya mati bergetar ini. Kakinya masih gemetar. Ngapain? Ada. Besar mata panjang itu. Iya. Ikannya nyangkut di sana tadi. Kendori PE-nya. Kendori. Nah. Wah, kena di perut. Hah? Kena di perut. Wah. Ngeri. Tuh. Hampir rebutan ya. Kena di perut. Ah, lepas. Angkat ikannya aja nanti dulu sebelum sempakmu kelihatan. Ya, nih. Mantap. Oke. Okay. Kecil tapi. Kita yang motong aja ini tadi lepas. Lepas. Kendori dulu ininya. Wah, rezekinya orang baru datang. Kita yang sampai tarik-menarik kayak babi enggak dapat. Mohon bertabar. Mantap kendor di sini. Ya. Lek, awas. Lepas. Nah. Ketujak bentar enggak? Enggak. Nah, coba. Nah, setrek lagi ya. Bungkus. Ini ukurannya 1 kiloan ini, Mas Bro. Timbangan mulut ini anu biasanya. Lebih dikit lah. Dia. Ya. 1 kilo lebih lah. Wah. Pak RT.
bawah itu, ke sebelah. Kebunnya ke kebun. Dicekuri lah, langsung pancing lah. Aut putus. Iya. Mas Anto. Awas kau mancing tegur-teguran yo. Tak setrum gue. Pak RT bisanya balas dendam sama aku. Coran baru ya, langsung amis ini. Langsung amis coran baru. Cepet sama RT tunggu ya ram dong, batu tidak macet. Heh, nyangkut gitu. Tunggu sama aja maju. Nah, masinan masinan. Takutnya gesek kayu tuh putus nanti teh. Ambil HP dia nih tuh, Vi. Di tas samping tuh lo. Pak minum ya kayak gitu. Awas jatuh HP. Ketikin. Ini mau diselamatkan ini. Wah, numpas santok nyang. Kan bau. Santok ke sini, makanya sangkut. Ya, aku lo pulang aja sana. Sebenarnya enak pakai joran. Boleh. Wah, oh, betul mau pancing juga dia. Itu lo kejepit ulin itu. Orang, ya, orang benar aku pengen. Ya, udah. Gurin aja. Matiin. Benar mati. Ya, direkam toh. Oke ya. Kita mau nyemplung dulu ini. Ini kita matiin dulu. Ah, enak tak unggah nih karo. Nyangkut ya, ini di bawah. Nyangkut. Bapak yang jebur. Iya, nih ke sana sana. Ini pancing lo. Ini Pak. Enggak ngerti aku. Kanan. Nanti tarik toh, tapi. Kanan, kanan. Hah? Ke sebelah itu tembus ke sebelah dia mending langsung dari sebelah aja. Siapa ngapain jebur? Masalah lubang ini jadi diceburin. Cepat Pak RT. Aku lo pengen delok iwake kayak apa? Wih. Awas. Awas joran baru patah. Coklat tuh kuneh. Ah, mama jebur-jebur ini. Ada petik kali. Ini di sini. Jangan di bawah nyelip-nyelip di anu kayu gitu. Iya. Jebur-jebur. Banyak nih di sini. Dia PR kita mana tuh? Wong ketok. Ndak tarikane. Itu aja berapa orang seberang. Ndak PRT penasaran iki. Cepet PRT. Memang kalau rezeki anak soleh itu duduk di pantat aja dicemplungkan. Aduh, cepet-cepetan PRT. Hah? Cepet-cepetan. Iya. Takut. Besar itu kayaknya tuh om tarikan masih ada kan teh masih tapi bulat iyalah Pak RT raklim di langsung ditarik oh. Hah lo lah kameranya belum siap toh dia belum siap kamera tadi makanya diulur lagi sini aku bantu mau dipetok tadi tuh Pak RT tangan Wow. Wih, suarane langsung krungu ngok. Itu loh. Enggak sia-sia ya menyelamatkan ikan. Ngok. Wah. Kalau mancing di sana di sini loh. Nih, di sini. Iya. Patile, wah sebesar rokok sampurna ini. Iya. Oke, mantul, kita bungkus. Pak, bungkus gimana? Ini ya, tadi saya lagi mancing di seberang situ. Tiba-tiba ada orang datang, yaitu ngasih sesajen. Nih. Ya, sesajennya ada ketan beras merah. Ketan putih, ketan merah lagi, dan ingkung ayam. Nih ya, ayam satu ekor mas bro, dimasak nih ya, untuk syarat ini. Nggak tahu tujuannya apa, saya juga tidak maksud.
apakah kasih sesajen untuk supaya ikannya jadi lahap makannya? Udah, nggak usah diganggu, biar aja. Nah, langsung kita pasang ini di mata pancing. Ini saya pakai mata pancing nomor 9. Kita isi lagi. Kita kasih 3 biji baru penuh ini. Nah, ya, umpan jangkrik siap untuk memancing. Kita lemparkan dari sebelah sini ya. Ya, ngamisin joran baru ini, trek lagi. Nah, emang rezeki ya di sore hari ya. Ini satu, ini yang tadi nih. Dua ekor, mantap jiwa. Ini si bocil ini ikut mancing ini. Hei, mana umpannya nan? Kali. Ini ya hasil mancing kita hari ini. Alhamdulillah kasih rezeki 2 ekor babon. Nih. Kita edisi ngamisi joran baru. Ini joran beli sendiri ya, lain endorse, tapi sangat rekomendasi ini. Ini joran Billfish, kekuatannya 12 lb. Oke, sahabat mancing. Sampai di sini dulu mancing kita hari ini karena waktunya sudah sore. Kita pamit pulang dan sampai berjumpa lagi di video mancing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ngek-ngok-ngek-ngok. Ayo Kak Ujang, pulang dulu. Pulang, kan? Ya.